Sebanyak 276 narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sukabumi mendapatkan remisi kemerdekaan dari 1 bulan hingga 6 bulan pengurungan masa kurungan. Namun, hanya satu narapidana yang langsung bebas keluar lapas. Dari keseluruhan penghuni lapas Sukabumi, sebanyak 508 warga binaan. Satu narapidana yang langsung bebas ini terkait kasus penganiayaan. Ojak Rahmat alias Jack Bean tampak senang bisa menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukumannya. Dengan sujud syukur, Ojak akan menjalani aktivitasnya sebagai sopir dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Bebas dari sini, Pak. Seperti biasa, kayaknya kembali ke kegiatan semula. Sebelumnya Bapak aktivitas biasa apa, Pak? Dagang, bertani atau apa, Pak? Saya supir. Supir, ya. Bapak rencana mau nyupir lagi, Pak? Insya Allah. Menurut Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi, Kristo Toar mengatakan, ratusan narapidana yang mendapatkan remisi kemerdekaan ini telah melalui sejumlah tahapan persyaratan untuk mendapat potongan kurungan. Seperti perlakuan baik dan sudah menjalani 6 bulan kurungan. Narapidana dan tahanan yang ada di tempat ini, jumlah narapidanya 359 dan yang mendapatkan remisi itu 276. 276 orang, 275 remisi umum 1 dan remisi umum 2 itu 1 orang dan langsung bisa pulang hari ini. Setelah ini orangnya bisa segera kita langsung keluarkan. Andries Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.